Kabio. Halo. Niat banget tuh. Niat lah, di set dulu kita. Weh, di Bali lagi nyepi nih ya? Iya, lagi sepi banget. Sepi banget. Karena emang lagi nyepi. Suaranya agak ini, Bi. Apa namanya? Kenapa? Macet. Sinyalnya jelek ya? Gue gak bisa jauh-jauh. Iya, di sini sinyalnya diturunin kan. Gimana Sinyal nih jelek kabarnya? kalau nggak sinyal Ya, yang jelek, kan. sinyal yang jelek. Sinyal siapa yang jelek? Kabarnya gila, coy. Sinyal siapa yang jelek? Pilih aja. Di sana berarti. Sini aman sinyalnya. Iya udah Kita sinyal. bakal tanya-tanya sama Biawan seputar kolaborasi ini dan seputar keseharian Biawan. Ya, keseharian. Keseharian gue ngapain emang? Oh, itu. Stoknya berapa? Stoknya sangat terbatas banget. Jadi kalian bisa langsung pasang ingatkan saya di Shopee Gozel Store di bagian flash sale. Ngobrolin Berapa? Untuk harga t-shirtnya special release dari harga 100 dari 199 jadi 179. Kita mau ngobrolin apa sih? Lu kenapa jadi kayak nanti TV di pagi-pagi tau gak sih yang jualin on. Bi, kegiatan lo di Bali ngapain aja nih sekarang? Sekarang lagi nyepi, jadi semuanya di nggak ya semuanya nggak ngapa-ngapain karena lagi nyepi, nggak boleh ngapa-ngapain. Diomelin kalau nggak maksudnya sebelum nyepi gitu. Oh. Kegiatan lo di selama di Bali tuh ngapain aja gitu? Ya sama sih, sama kayak biasanya, nulis, ngerak. Nonton, foto, lari palingnya. Gue lihat di Instagram lagi maraton ya. Lagi lari maraton tuh kemarin sampai 30 kan ya? Iya, maraton juga. Sampai 30. Kenapa lo milih olahraga maraton? Kan lo sebelumnya tuh dari skate tuh, dari skate terus ke maraton. Karena skate kadang-kadang kalau gue lagi itu gue nggak berani gitu karena takut ada resiko cederanya kan. Terus kalau gue lebih cederanya lebih rendah lah. Jadi gue memilih yang olahraga yang tetap bisa dimainin sendiri tapi lebih rendah dan nggak harus nyari tempat buat main. Jadi kemarin maraton paling jauh baru 30 ya? 30 ya 30 lah. Karena gue harus tapi lagi pencapaian sampai berapa nih kira-kira berapa kilo? Maksudnya? Ya, lo pencapaian lo nyampe berapa kilo nih untuk maraton? Ya 42 sih harusnya kilo. 42. Dan Oh guys. Bi, gua mau nanya Bi. Nanya apaan? Kalau lu BW kan kita... sekarang. Kan biar sama kayak lu. Ya boleh. Apa lu gua mau nanya nih? Nanya gua kenapa ya kalau misalkan setiap gua upload produk gitu kita upload produk, cuman yang dikomentari ganteng. Bingung gue. Kenapa tuh, Bi? Gak tau, gue juga bingung.
Besok kalau gitu ganti model makanya. Jadi orang fokus ke lunya ya, doang. Pasti di komentarin produknya. Kita mau rilis tapi untuk jam berapa sih? Jam 1 nih, setengah jam, 1 jam lagi. Wih, jam lagi. Lu deg-degan gak, Bi? Lumayan sih, gue pengennya hari pertama langsung sold out aja, bisa gak? Jadi gue gak harus. Ya, gimana nih, untuk kalian nih, bisa gak bikin produk ini sold out dalam sehari? Ada 700 orang yang nonton, masa gak bisa bikin sold out? Ada sekitar 3.000 orang yang ngingetin produknya di Shopee. Serius lu? Harusnya sih sold out ya? Harusnya. Makanya, apalagi produk kita sedikit kan, limited. Iya. Harusnya sih sold out. Batch 2 gitu, Ki. Ya. Yeah. Harus. Apa? Tapi sebelumnya, Bi, banyak yang nanya nih tentang ini. Tentang logo lu, kenapa sih harus BJO gitu? Kan banyak yang bilang kalau BJO itu adalah Bio Juan One gitu. Yang benar tuh apa sih artinya? Enggak, gitu. Logo itu tuh gue temuin, gue kelas berapa? Kelas 3 SD kayaknya. Gue suka gambar kan dulu pas kelas 3 SD. Tapi yang gue gak lanjutin sampai sekarang, gak gue seriusin aja. Terus gue kayak setiap nulis nama tuh kayak gue nggak suka pakai i gitu, nggak tahu, gue nggak suka aja doang gitu. Gue selalu pakai, dan yang gue tahu j itu untuk ejaan lama bahasa Indonesia dibacanya i, jadi berarti sebenarnya juga gitu loh, pengganti aja ya j itu ya, pengganti i. Kebetulan nama gue di depannya Juan, terus kayak oh ya udah deh gue masukin tengah aja gitu. Jadi ya Juannya gak ketinggalan. Dan kalau dilihat kan kayak logo gue kayak sebenarnya tuh muka gue gitu. Muka gue kalau pakai kacamata kan gue sipit, terus kacamata. Terus ya itu hidung gue gitu. Tapi setelah kita bikin produk ini, mungkin ini logo yang apa ya? Mungkin ini lu baru nge-publish gede-gedean logo lu pertama kali ya? Bener gak sih? Ya sebelum bareng Gozil sih sebenarnya udah ya gue pengen publish sih sebenarnya. Karena kayak biasanya orang gak kenal gue dengan logo gue aja gitu. Biasanya orang kenal gue dengan nama gue aja. Tapi kayak tahu gue punya nama Juan di depan gitu. Makanya gue pengen blow up logo gue gitu. Mungkin cara mengenalkan Juannya gitu dengan cara nge-blow up logo gue gitu. Tapi menurut gue logo lu ini banyak banget sih diminati orang-orang. Bahkan kita bakal rilis 2 produk kaos yang banyak di incer tuh bener-bener yang ada logo gedenya gitu di belakang. Berarti orang-orang responnya positif nih atas logo lu. Wah, ya seneng deh. Kalau responnya positif atas logo gue. Responnya gak usah positif ke gue tapi. Terus gue pengen tanya nih, Bi. Kenapa lu percaya sama Gojel untuk nge-release produk lu misalkan? Kenapa ya, balik. Betul lah, nanya mulu lu. Kenapa Gojel percaya sama gue untuk collab sama gue? Sebenarnya Gojel, karena lu salah satu, menurut gue ya, lu adalah salah satu seniman yang pertama serba bisa, dan itu pun relate sama Gozel. Karena Gozel pun nggak ada rules-nya. Kayak misalkan nggak ada harus di streetwear, harus di mana. Gozel tuh bener-bener kayak apa yang mau dibikin, Gozel bikin. Dan gue itu melihat ada di dalam diri lu juga. Diri lu kayak nggak mengkotakan, gue aktor nih, yaudah. Yang lain gue cut nih, gue pengen aktor aja gitu. Oh, di sini pun kita udah punya kesamaan. Dan menurut gue kayak, wah, bisa nyambung nih. Dia seorang yang bebas, Gojel adalah sebuah brand yang bebas. Bebas berkarya. Jadi menurut gue kayak, bisa nih. Akhirnya, dan
terjadi lah gitu. Oke, oke. Itu menarik sih. Kita nggak pernah bahas ini. Real life, kita nggak pernah bahas ini. Dan gue nggak pernah. Iya beneran nggak pernah bahas ini, baru bahas sekarang di live. Jadi iya. Kayak mendengarkan itu. Kalau dari gue sendiri, ini fun aja gitu. Kayak ada satu brand yang bisa percaya sama gue, Gozil gitu. Untuk kolaborasi bareng. Dan gue emang kayak mikir, iya ya apa ya karya gue yang nyampe, bisa nyampe ke tangan orang-orang yang follow gue gitu loh. Jadi kayak, oh mungkin ya dengan gue collab dengan satu brand yang udah percaya sama gue ini, gue bisa bikin satu karya bareng-bareng sama nih brand dan nyampe ke tangan orang-orang ini, itu gue senang banget sih. Sebenarnya itu reason kenapa gue percaya sama Gozil juga gitu. Dan ngelihat dari apa ya, brainstorm, terus cara kita ngobrol dan segala macam pendekatan-pendekatan Gozil ke gue, menurut gue kayak oh iya bagus nih gitu. Kayak oh iya serius nih gitu. Gue suka ketika emang kita serius bareng-bareng gitu loh, enggak yang kayak sendirian aja seriusnya gitu. Karena gue tahu kalau misalnya lu enggak serius kayak ah ya udah deh, gue pasti bakal narik diri gitu. Nah, benar. Dan gue wah parah sih. Jadi kolaborasi ini menurut gue kolaborasi yang parah sih. Sangat yang tadinya mungkin gue nggak pernah nyangka kayak untuk bikin film pendek, untuk bikin konten seperti itu gitu. Tapi lu menanggapinya itu serius banget, dan ya gue harus lebih serius dibanding lu juga gitu. Dan menurut gue kayak kita memberi energi yang full sih dua-duanya. Itu yang gue senang sih. Jadi yeah. Ketika gue beri energi full ke lu, lu pun memberi energi yang full terhadap Gozil. Mm-hmm. Jadi itu gue senang banget sih di situ. Jadi nggak capek satu orang doang gitu. Cuman kita bener-bener tim yang bener-bener capek bareng-bareng dan menghasilkan sesuatu bareng. Senang sih gue. Karena ada, gue kayak misalkan Gozil tuh sering banget kolaborasi, dan ada aja orang yang dimana kita udah effortnya kayak full banget, cuman merekanya enggak gitu. Dan hasilnya juga akhirnya apa adanya. Dan kali ini gue senang di itu sih, di effort yang gede dan effort gue yang gede di Gozil ini, effort Gozil. Ya itulah makanya ya, kayak yang tadi gue bilang kan, kayak kenapa bisa percaya karena circle of trust itu. Kayak menurut gue mungkin dari salah satu teman kita ya, si Rokbi yang manusia langit itu sebagai apa sih, penemu lah, kita lah gitu, kayak istilahnya menghubungkan kita lah gitu. Tapi circle of trust ini yang akhirnya membangun kepercayaan kita buat satu sama lain. Dan ya semoga apa yang kita udah kerjain bareng-bareng gitu, apa yang kita udah kolaborasi bareng-bareng, orang-orang suka gitu. Ya gak sih? Amin. Bi, banyak banget yang komen tuh Bi, kok lu tremor sih Bi? Di video juga kayak lu tergetar gitu banyak yang Gue emang tremor, emang anak ADHD tuh rata-rata tremor karena kayak gak tau deh, kenapa. Dari dulu, dari kecil gue. Oh, dari kecil. Itu kalian, bio tuh tremor. Ngopi, udah tremor. Pasti. Rokok udah ngopi, makin tremor. Ngopi. Terus Bi, kan kita udah rilis nih, kalian udah pada nonton belum nih? Di YouTube Gozil, rilisan film pendek Bio. Dan Gozil yang tentang biografinya Juan Bio ini. Kira-kira apa sih Bi yang sebenarnya mau lu sampaikan kepada orang-orang tentang diri lu di video tersebut? Maksudnya gimana? Kayak misalkan apa sih yang mau lu sampaikan di dalam video itu gitu? Yang kemarin tuh ya, di YouTube. Sebenarnya satu, kenapa gue mau collab tuh, karena mungkin salah satunya adalah ya orang ngeliat gue selama ini, gue dikerja di bidang seni peran udah 20 tahun lebih ya, 20 tahun lah pas tahun ini.
tapi orang nggak pernah tahu gue aslinya tuh kayak gimana gitu loh. Jadi kayak misalnya tiba-tiba gue pacaran sama Anya gitu, terus kayak orang-orang bingung, terus atau misalnya gue tiba-tiba ngapain gitu, orang-orang bingung kok nggak sesuai ekspektasi ya gitu loh. Nah, gue bikin film yang kemarin bareng Godzilla, menurut gue itu kayak ini ngelambangin gue lah gitu. Apa Juan Biowan sebenarnya kayak gini gitu loh. Jadi kayak apa yang kalian lihat di penciptaan gue, di karakter gitu, misalnya di film, di sinetron atau di manapun itu, yaitu bukan gue, tapi gue sebenarnya tuh kayak gini gitu. Jadi emang agak susah untuk memisahkannya antara karya dan si pencipta karya gitu. Karena selalu berkesinambungan gitu. Tapi ya di film itu gue menunjukkan bahwa gue as a creator, as a pencipta karya gitu, ini sesungguhnya gue gitu. Jadi kayak gue nelanjangin diri sendiri lah istilahnya di film itu. Berarti secara nggak langsung lu kayak lu pengen ngebuka mata orang-orang bahwa ini gue yang sebenarnya gitu. Oke. Gue bingung, Bi. Mau wawancara apa lagi ya? Gak, gue usah dibuat bingung lah. Ya, Bi, dari kita, gue, expect-nya Bi, apa? Apa-apa? Expect apa nih? Ya, expect-nya apa gitu. Kalau sama gue tuh kayak expect-nya apa? Lo pengen... Oke, mungkin secara nafas gitu, kita sama gitu. Tapi kayak expect something. Gue kayak... Dari Godzilla expect something gak dari gue gitu? Gue expect something ya. Gue bingung lagi. Ya expect. Okay. Expect apakah? Ya bebas. Mungkin apa ya? Mungkin kalau misalkan expect, gue lebih ke branding paling. Branding bener-bener kayak yang tadi dijelasin aja sih, karena kita sama, jadi brandingnya sejalur. Enak. Oke. Jadi kayak secara nggak langsung kayak ngasih tahu juga ke orang-orang gitu loh, kayak gue collab sama Biot nih karena ya Gojil punya visi yang sama Biot gitu. Betul. Kayak, sebuah kebebasan berkarya. Pas kita bikin apa aja gitu ya. Karena Gojil tuh sering banget, Bi, kalau misalkan ditanya Gojil tuh sebenarnya brand apa sih? Kok kadang buat ini, kadang buat itu, kadang desainnya lucu, kadang desainnya serem, kadang desainnya simple. Ya, Gus, kayak misalkan Gojil tuh bikin ya apa yang dimau aja gitu. Jadi nggak ada kotak-kotak, okay. Dan udah gitu, gue melihat itu sama aja, sama kayak lu. Pasti orang-orang kayak mikir, wah ini aktor nih, wih kok dia main musik ya, kok dia tiba-tiba nulis buku sih, dan lu apa ya, dan gue nggak tahu kalau lu nggak masalah nggak sih kayak dibilang kayak nggak apa ya, kalau lu mau dibilang apa sih, Bi, kalau misalkan seniman aja gitu apa atau apa kira-kira, kalau nggak ada bener kotakin sih mau. Kayak akhirnya gue juga bingung gitu menyebut diri gue sendiri tuh apa gitu. Kayak Godzilla bingung sama jadi bingung, gue nggak mau ngekotakin diri sendiri akhirnya, kayak ya udah deh, oke deh, gitu. Apa aja deh, orang mau gue lagi pengen ngapain ya gue ikutin kata hati gue aja gitu. Betul. Godzilla pun sama, kayak gue mau nyebut streetwear gue nggak bisa karena gue melakukan hal yang di luar streetwear, kayak misalkan mau di mana lagi gitu, ya udah gue tidak bisa menyebut Godzilla apapun. Iya, ya. Akhirnya ya udah orang taunya akhirnya ya udah orang aja. Ya orang taunya out Bio udah enggak tahu dia ngapain, suka-suka dia aja gitu. Sama aja kayak Godzilla, mudah-mudahan kayak oh iya Godzilla ya wajar lah, Godzilla emang terserah lah dia mau ngapain gitu. Bikin apa aja ya. Mungkin ada yang mau nanya ke Godzilla atau ke Bio, bisa di langsung di ini aja di komen. Nanya di komen, dibacain. Gue ntar dibacain. Tau gak yang paling sedihnya apa, Ki?
sekarang. Apa? Gue gak punya produknya. Bukan punya lo, topi. Gak ada, semuanya gak ada. Kaos gak ada, topi gak ada, sepatu gak ada, semuanya gak ada. Kemana anjir? Lu kasih? Iya, gue kasihin temenku. Nanti ya juga. Tapi gak apa-apa sih, maksudnya kayak ya udah gue seneng aja udah. Iya sih. Kayak... lu seneng gak sih, Bik, produk lu dipakai sama teman-teman lu gitu kan? Kemarin kita kirim tuh ke teman-teman lu. Oh, gue seneng banget lah. Kayak sebenarnya mereka gak ada obligasi untuk harus upload. Kayak gue emang pengen ngiringin ke mereka gitu loh. Tapi kayak ya seneng aja, seneng gitu dipakai. Terus kayak beneran dibawa keluar gitu. Terus kayak, wow, it's my work of art. Terus kayak dipakai sama orang itu kayak, oh, gitu rasanya enak banget, men. Dan lo ngebantuin gue untuk mewujudkan visi gue itu, jadi kayak itu enak banget, men. Makasih, Ki. Oke. Aja lu, Jo. Seri sepatu. Lu, Do. Buat... apa? Enggak, itu ada teman gue, si Aldo itu. Bilang katanya udah. Masa botak mulu? Ini menggedutkan dan mengkumiskan diri. Tidak botak lagi. Oke, ini ada pertanyaan nih. Sepatunya enak gak untuk dipakai skate? Nah, Bi, gimana tuh, Bi? Lu kan kemarin pakai skate tuh, Bi. Enak gak, Bi? Gimana ya? Gitu ya? Tergantung sih. Tergantung lu anaknya suka yang board feel banget atau yang anaknya lebih ngelus gitu. Sebenarnya enak sih, enak banget. Kalau boleh jujur ya, ini gue gak hard selling sih, tapi beneran ini enak dipakai skate karena gripnya dapet, terus insole juga oke. Cuma tergantung lu nya gitu. Kayak kalau misalnya suka yang agak loose, berarti ya naikin size aja dari size lu biasanya. Jangan terlalu pakai yang pas. Aduh, paling pertanyaannya tentang bio. Gemuk lagi dong, Bi. Ini sudah menggemuk. Ini masih bio makan, gila. Bio yang harus makan. Makan. Jeffrey dikirimin enggak? Udah gue kirimin. Tapi dia katanya udah beli sendiri. Jadi kayak sotoy banget lo, orang belum buka. Baju ada size S sampai XL. Ada rencana mau rilis yang slip on. Wah, menarik tuh ya. Slip on. Wah, menarik. Menarik. Menarik tuh slip on. Mungkin bisa sekalian kita liatin produknya deh. Mungkin coba kalau mereka beli itu kayak mereka bakal dapat packaging kayak gimana, dapat apa aja, coba gue lihat. Nah ya, pertama mereka... kalian bakal dapat packaging yang dimana akan ada stiker limited editionnya di sini ya. Yeah. Oke. Terus ini packagingnya hard box kuat LV banget. Di sini ada altered memories, di sini ada logonya, di sini ada Gojel Store, dan di sini ada Gozel X BZU. Terus kita buka ya. Udah kayak ini gue, udah kayak di TV-TV. Ya, di TV-TV. Terus cara bukanya tuh nanti ada lubang di sini, guys. Jadi okay, tinggal ditarik ya. Ya. Oke. Oke. Terus dibuka, nanti akan ada dalamnya seperti ini. Terus isinya yang pertama ada ini. Widi. Ada greeting card, isinya tentang pesan untuk kalian semua dan tanda tangan Bio One. Oke. Terus untuk 500 orang pertama yang beli itu bakal free gantungan kunci. Okay. Logo. Gua aja nggak punya gantungan. Iya.
Iya. Nantilah dikirim. Gak apa-apa. Jadi, bakal dapat tas serut juga seperti ini. Tas serut untuk sepatu ya. Hanya untuk sepatu yang tas serut. Nanti pas dibuka, itu akan ada sepatunya. Ini yang benar. Jadi gue pertama kali tahu bahwa terus di box tuh ternyata emang lu silangin gitu ya, lu X gitu ya. Enggak yang udah bentuknya tali. Iya. Yang masuk gitu ya. Enggak. Tapi harusnya sih harusnya itu banyak harusnya dimasuk-masukin. Cuman gue kemarin banyak lihat foto juga kok pada enggak dimasukin ya. Ya, tapi jadi di satu hal yang menarik gitu loh. Jadi kayak keren juga dipakai ya, gitu aja. Jadi gitu ya. Iya, jadi keren juga dipakai kayak gitu ya. Jadi kayak signaturnya sepatu ini gitu. Iya. Siluetnya bagus. Kayak kok orang-orang bisa pakai kayak gitu ya? Iya, makanya gue juga bingung. Kayak loh, gue taliin gitu loh. Gue masukin. Ini kok dia pakainya cuma X gitu. Jadi kayak oh keren juga sih, tapi oke. Okay. Kayak gini nih. Iya. Kalau biasa nanti. Jadi bisa dua model gitu. Iya. Mungkin yang X keren banget sih. Karena jadi kayak nyambung gitu sih. Jadi kayak nyambung sama sampingnya kan. Desain sampingnya. Oh. Iya. Iya jadi kayak nyambung gitu loh. Keren banget. Hoodie ada nggak? Wah, next tuh. Masukan bagus. Jadi next apa? Slip on, hoodie. Ini jadi belakangnya tuh emboss logo BZO juga. Keren banget sih embossnya. Terus di sini juga ada sablon Altered Memories. Ya. Yeah. Terus udah gitu, ini berbahan suede. Sama ininya kanva. Jadi kenapa ininya suede? Jadi kalau misalkan kalian mau main skate, kenanya ke suede, jadi tahan lama untuk main skate. Aman. Doi. Aman. Terus kita lanjut ke produk selanjutnya. Mau lihat topinya. Oke, topinya. Bukan topi gua kan? Bukan lah. Tapi gue gak punya topi. Ini box topinya. Sama kayak tadi. Kita buka. Ih, lo beli. Oh, bedanya kalau box top itu dibukanya ke atas ya? Iya. Terus isi topinya simpel banget sih. Terus sama kayak tadi dapat ini dan ini. Untuk 500 orang doang ya. Cuman kalau untuk pembelian lebih dari itu maaf nggak dapat. Makanya harus cepat-cepat langsung nih untuk kalian semua. Kan kita tote bag harusnya kayak itu aja apa yang tas sepatu tadi jadiin tote bag juga udah keren banget sih menurut gue. Bisa sih, sih. Tas sepatu. Benar-benar. Karena gue gak suka tote bag. Gue gak suka tote bag. Kenapa? Gak tahu, gak suka aja. Gue gak suka tote bag. Lucu banget topinya, keren. Dibeli. Jangan lupa. Udah ada 3.000 orang. 3.000 orang yang akan rebutan tentang BioX Gojel. Yoi. Pakai size luar tak kegedean. Mungkin gak tahu deh. Kaosnya, oke. Okay. Bikin roll film. Wow, keren. Ntar gue pake sama orang. Bikin... Wah, gue kemarin baru ini, Bi. Baru cek kan. Kamera lu ternyata mahal juga ya. Anjir. Lu kan lihat di video kan? Lihat di video apa sih ini kamera?
Pas gue cek, anjir filmnya 200 ribu ya. Medium format kan itu? Iya, dipikir murah. Tapi gue mau ganti. Ntar kalau udah ada duit lah gue ganti. Yang itu. Itu kelebihannya apa sih kalau medium format gitu dibanding yang biasa ya? Kalau sama kayak jadi kalau film tuh ada ukuran milimeternya di dalam. Ada 35 tuh sekitar segini. Terus 30 meter, terus 120. 120 tuh sekitar segini. Nah, itu medium format. Habis itu masuk ke large format. Large format tuh udah pakai yang kelebihannya tuh kalau misalnya lo scan terus lo jadiin billboard gitu tuh nggak bakal pecah. Oh, jadi itu kayak kamera apa ya, kamera kalau di digitalnya tuh kayak apa sih, lupa gue, full frame ya, bener nggak sih? Ya kalau di digitalnya ada full frame, ada half frame, ada APS-C, itu sensor kan kalau kita ngomongin sensor. Iya. Yeah. Iya, itu kan kalau ngomongin sensor ya sama kayak gitu. Emang dari 120 tuh sama kayak format dari sensornya itu sebenarnya, format di dalam. Di belakang apa ya? Kalau DSLR belakang cerminnya gitu misalnya. Kalau DSLR ya di belakang shutter. Itu sensornya. Film itu sensornya kan. Gitu. Tapi beda. Okay. Medium format. Medium format ya medium format. Full frame ya full frame. Beda size. Beda size. Beda size. Oke deh. Ini banyak review kaosnya juga nih. Kaosnya pokoknya sama kayak bikin hoke. Wih, gila. Oke, gede banget. Tiba-tiba bikin X gue. Dan ngomongin brandan dulu. Lihat kaosnya tuh, lihat kaosnya. Jadi ini kaos yang pertama ya? Ya, ini yang kaos yang pertama. Nah, mungkin bisa dijelasin, Bi, si Altered Memories tuh apa sih? Pasti banyak orang yang nggak tahu, kan? Gini, Altered Memories tuh sebenarnya akun foto gue. Yang gue udah lumayan lama dan akhirnya jadi karena gue orang yang nggak bisa tahu kapan memori gue itu di waktu kapan, karena memori gue di otak gue itu sporadis gitu, kayak gue tahu ini terjadi tapi gue nggak tahu momennya kapan. Akhirnya gue bikin altered memories ini untuk akhirnya gue bikin altered untuk mengingat gitu sebenarnya. Oh iya, ini tuh sebenarnya pas ini tuh sebenarnya pas ini gitu. Jadi kayak enggak diary juga ya, kayak vlog gitu lah. Tapi bentuknya jadi karya gitu loh. Jadi gimana caranya pas lihat foto itu lu ingat kapan dan di mana ya gitu ya? Kejadian iya, itu. Itu buat gue personal gitu. Iya, itu buat gue personal, tapi gue pengen ngasih ke orang juga bahwa bukan sesuatu yang personal doang gitu loh. Jadi akun foto gue bisa ngasih sesuatu ke orang juga. Gitu sih. Terus lanjut, ada yang minta yang logo. Kaos yang logonya. Jadi depannya tuh ada GoTel sama Altered Memories lagi. Cuman yang belakangnya nih, yang bikin ini sangat diincer banget. Wah. Tapi emang ya lucu sih, gemes gitu. Parah sih, lucu banget. Kayak muka, apalagi logo Godzilla kan. Logo Godzilla tuh kayak gitu loh. Iya, pas banget lagi kumisan kan gue, jadi kayak pas banget tuh muka gue. Gue pun kayak, kok bisa pas banget ya? DJO plus Godzilla, udah kayak mulut yang kumisan gitu. Kumisan pas banget, gue lagi kumisan gini. Emang takdir namanya, bro. Ntar ya gue ambil filter sama minum. Oke. Oke, untuk kalian kira-kira kalian udah siap untuk
beli produknya di Shopee karena tinggal 25 menit lagi produknya akan dirilis. Jangan lupa kalian langsung menuju sini. Kalian bisa klik flash sale di Shopee, terus kalian udah bisa siap-siap untuk dapetin produk-produknya. Ada sepatu, kaos, dan topi. Dan ini semuanya limited edition. Ya, rilis pertama itu hanya ada di Shopee. Udah pada siap ya? Jadi sepatu tuh udah ada 1144 yang mau beli. Terus untuk kaosnya sekitar ada 2000 orang yang udah siap menunggu kaos ini, sedangkan kaos itulah. Ini stoknya cuma ratusan doang. Rebutan deh. Banyak. Apalagi topi ini. Ini topi stoknya cuman wah dikit banget deh. Mungkin cuman 200-an. Sedangkan yang mau udah ada 780 orang. Wah, ini kalian harus cepet-cepet sih. Gue udah jago belum, Bi, dagangnya? Hah? Gue udah jago belum dagangnya? Ya, gue jago. Tapi gue pas ketemu lu, Bi, pertama kali, dan kayak lu kemarin sempat kayak nelfon istri ya, istri dari almarhum siapa sih? Pak Gepeng. Ya, Pak Gepeng. Kayak anjir. Ini orang ternyata beneran aktor ya. Kok jadi beneran aktor? Apa urusannya sama yang gak beneran? Gue tadinya gak percaya gitu loh. Ini aktor emang bedanya apa sih? Gitu. Kayak orang biasa gitu. Pas lu ngobrol kayak anjir. Dia berubah-ubah ya. Emang. Yang beneran sama gak beneran. Coba lu kasih tau gue. Enggak lah. Gak mau gue. Ya gak, jangan lah. Gue penasaran juga. Maksudnya kayak lo kan di ya gak kerja di seni peran gitu loh. Kayak apa yang membuat lo menilai orang tuh beneran aktor dan gak beneran aktor gitu. Ngomong aja gak apa-apa. Tapi ini ya sudut pandang gue aja ya. Iya. Ini bukan. Bukan sudut pandang. Sebenarnya kalau yang gue lihat, karena gue kadang merhatiin aktor-aktor luar negeri juga ya, mungkin dari ini nama dia, enggak ya, standar yang gue lihat sih tepatnya, standar yang gue lihat. Terus? Kayak yang paling parah, pertama mungkin dia sampai ini kayak risetnya lama banget gitu. Risetnya bener-bener wah, kayak apa ya? Kayak lu pernah nyeritain ke gue bahwa lu pernah ngegembel gitu dari Bali nggak bawa apa-apa ke Jakarta, cuman bawa HP gitu-gitu doang. Dan di situ kayak anjir, ini orang berarti mendalami sebuah perannya itu dalam banget ya. Dan itu gue temukan juga di aktor-aktor luar gitu. Aktor-aktor luar tuh kadang benar-benar apa ya, mereka bisa tinggal di rumah yang jelek untuk mendalami perannya gitu, benar-benar apa ya, mendalami banget lah. Dan ini sih yang paling terlihat sebenarnya adalah mereka rela untuk merubah-rubah badannya juga, badannya. Wah, itu kayak misalkan pemeran Joker itu gila, badannya dari gendut kurus, gendut lagi kurus lagi gitu, kata gue sendiri ya. Dan dia kurusnya tuh bukan kurus biasa gitu, kurus wah parah, kurus banget, dan sekarang udah gendut-gendut banget juga gitu, bener-bener buat main film doang. Ya itu berarti nggak ada kan doang. Iya, doang sih. Iya. Doang ya. Buat dia nggak ada doang ya. Iya. Dan apa ya? Itu sesuatu hal yang sulit sih. Menurut gua mungkin. Gue nggak tahu ya, Bi. Gue nggak tahu teknis bikin film seperti apa dan kayak gitu. Tapi menurut gue nih,
ketika lu tag itu lebih mudah dibanding sebelum lu tag. Kalau menurut gua, lu tuh bener gak sih, Bi? Bener. Misalkan lu depan kamera tuh jauh lebih mudah dibanding lu sebelum di depan kamera. Kayak misalkan proses lu-nya gitu. Gua gak ngerti proses lu-nya apa. Misalkan kemarin tuh, proses lu mendapatkan apa ya, untuk badan kurus seperti itu, pertama itu sulitnya pasti sulit banget. Yang kedua, persiapan untuk ya, mendalamnya lu harus kayak benar-benar ke keluarganya atau ke orang-orang terdekatnya untuk mendalam karakternya. Dan menurut gua itu proses-proses yang itu ketika sebelum tag syuting itu ya, ada maksudnya ya. Ya memang harusnya kayak gitu sih yang benar. Nah, dan kebanyakan orang itu tidak pernah melihat itunya. Dia ya, mereka cuma lihat kayak depan kamera aja gitu. Iya sih. Ya iya sih. Ya karena biasanya nggak kayak ekspor aja. Kayak banyak banget pelaku-pelaku sniperan di Indonesia gitu. Emang beneran emang kayak gitu semua kok rata-rata gitu loh. What I'm doing is the standard sebenarnya gitu. Kayak standarnya emang segini gitu. Emang harusnya emang segini gitu. Jadi mungkin banyak gak ke-expose aja dan kayak ya gue kebetulan salah satu orang yang ke-expose aja. Jadi kayak ya orang lihat gitu loh. Tapi expose parah banyak ya. Ya banyak juga kok yang seserius itu gitu mengerjakan ya gitu. Tapi lu kalau menurut lu udah. Kalau menurut lu gua balikin nih. Aktor yang enggak serius tuh kayak gimana sih? Yang cuman pengen terkenal doang gitu. Gua pengen keren doang nih main film. Kayak gimana tuh, Bi? Waduh, gua enggak bisa ngomong apa-apa lah tentang hal itu, gila. Bukan sesuatu yang salah juga, soalnya serius. Ya gak apa-apa sih, gak apa-apa kalau mau bercanda. Nanti hasilnya jadi bercanda gitu. Iya, okay, guys. Okay. Gue juga sebenarnya gak enak nih ngomong itu sama kayak lu. Kalau misalkan, Bi, Wah, kan gue ranahnya di situ kerjaan gue. Oke. Okay. Gue nanya lo deh, brand lo. Yang menurut lu gak selesai gue balikin ke lu gitu. Gue nanya ke lu nih, brand lokal menurut lu yang jelek tuh yang kayak gimana? Yang jelek tuh yang kayak gimana? Menurut lu ya, menurut lu aja. Brand lokal yang jelek yang yang gimana ya? Awal lagi gue. Iya. Gue udah nggak tahu lagi. Bukan. Nyari aman lebih. Bukan nggak tahu, gue tahu. Gue beneran nggak tahu masalahnya. Bukan. Gini loh. Gue bisa bilang bagus atau jelek. Kayak ketika gue paham. Gue kan gak paham masalah per brand-brandan itu. Jadi kayak gue gak bisa bilang bagus atau jelek. Ngerti ya? Maksud gue. Jawaban lu aman banget, Bi. Gue gak paham soalnya. How to make a brand. Terus kayak gimana produksi. Terus pasca produksi dan lain-lain gitu loh. Gue gak di industri itu. Gitu. Gue gak bisa bilang bagus atau gua jelek. Gue sama gak di industri yang tadi. Ya, tapi kan gak apa-apa kalau buat lo. Lo kan istilahnya melihat sebagai orang awam. Oke, gue melihat. Nonton lah ya. Mm-mm. Lo juga kan memakai, Bi. Seenggaknya. Lo pemakai brand-brand lokal. Ya, tapi gue gak tahu bedainnya, cara bedainnya gimana. Lo bisa bedain gitu. Makanya gue nanya ke lo tadi, lo kan mungkin bisa bedain. Gue gak bisa bedain soalnya. Kayak ya udah gue beli apa yang menurut gue kelihatan di mata gue keren aja gitu. Tapi kan gue gak tahu bagus apa enggaknya. Kayak
setelah itu mereka peduli nggak sama barang-barang buangannya gitu atau kayak dan lain-lainnya gitu. Ngerti nggak sih maksud gue? Iya. Kan gue nggak tahu itu. Akhirnya kan lihat kalau itu apa? Apa? Akhirnya kan sekarang rata-rata brand yang gue lihat mereka tuh sustainable apa enggak? Biasanya kan kayak gitu. Benar sih. Tapi kalau misalkan untuk ya, film pasti lu tahu ada yang ngomong. Apa tuh? Brand lokal itu kualitasnya enggak mau rusak. Nah, itu dia berarti kan as a konsumen kayak orang juga tahu gitu yang kualitasnya gampang rusak berarti itu adalah brand jelek. Ya enggak sih? Benar. Product itself talk about the brand. Gua enggak tahu tuh. Gua ngomong kayak gini rasanya jadi sotoy banget tapi kayak ya sebagai konsumen akhirnya kan gitu aja. Kayak gua beli apa terus kok gampang rusak? Oh, ini brandnya jelek berarti gitu. Jelek. Gua kemarin lihat tas lu rusak di padahal itu brand mahal. Nah, itu salah gue sebagai konsumen makainya. Karena brand high fashion biasanya tidak dipergunakan untuk function. Benar, setuju gue. Nah, gue berpikir function, jadi selalu overload gitu, selalu apa gitu. Jadi, ya wajar kalau dia putus tasnya gitu, karena gue, dia menciptakan tasnya bukan untuk function gitu. Belasan kilo barang gitu, tapi gue maksa itu gitu untuk dipakai sebagai function, jadi akhirnya ya rusak, wajar. Ada yang nanya, ada di shopping kan ada jam 1 ini ya rilis ya 10 menit lagi. Kemungkinan brand mahal kayak kalau rusak karena penyimpanan dan pemakaiannya kurang dijaga tuh, dijawab sendiri. Keren nih, kamu jangan-jangan mata-mata brand lain ya? Kamu yang jawab. Iya, kayaknya. Bi, kayaknya ya. Live-nya kita udahin dulu ya. Kita bakal siap-siap untuk merilis produknya. Gue juga siap-siap dulu deh. Mau rilis produknya. Lu siap, lu berdoa, Bi. Oh iya, sorry. Gue berdoa. Semoga. Kasih ya teman-teman buat yang udah nonton live kita ngomongin apapun ini. Jadi kalian sekarang banyak yang sold out. Thank you banget. Semoga produknya sold out nih 10 menit lagi. Thank you banget yang udah nonton. Thank you banget untuk Bio sudah meluangkan waktunya yang sangat padat. Wah, padat banget. Gue lagi Jakarta. Nyepi. Sorry ya. Gue lagi nyepi banget hari ini. Oke, thank you ya semuanya. Bi, sehat selalu, Bi. Lo juga, Ki. Siap. Thank you, Bi. Nanti gue kabarin. Siap. Nanti kabarin pembukuannya ya. Siap. Bye. Bye.